Mà nổ dây đi. Timbang ni aku suka sebab timbang ni kan bukan boleh timbang berat je. Timbang ni boleh tahu macam-macam. Boleh tahu Uzai punya lemak. Uzai punya ni apa? Uzai punya lemak ni. Uzai tengok sini. Sini cepat tu Uzai tengok. Uzai punya lemak. Uzai punya Uzai minum air banyak ke tak. Lepas tu Uzai punya otot. Uzai ada body ke tak. Lepas tu Uzai punya physical rating. Uzai tu apa ni, sedap ke tak. Ni kan ni. Bukannya ni. Ni tunjuk ni. Lepas tu Uzai punya BMR. Umur Uzai. Macam saya, umur Uzai berapa tahun? Dah 5 tahun. Kalau umur Uzai 5 tahun lah. Mungkin kalau umur Uzai 5 tahun, tiba-tiba umur Uzai 10 tahun. Ini bukan besar, ini kecil. Lepas tu Uzai punya tulang. Tulang Uzai kuat ke tak. Lepas tu Uzai punya lemak dalam perut. Uzai muncit ke tak. Okay, kita ibu buka eh. Buka nak? Ya. Okay, kita buka. Macam ni. Satu, dua, hebat ni. Kehebatan ni. Satu, dua, tiga. Tada. Ni dia, timbang. Timbang Uzai. Macam ni. Ibu suka timbang ni. Sebab timbang ni, dia bukan timbang berat kita je. Kat timbang ni, kan Uzai, kita boleh tahu ada 8 perkara. Kat timbang ni, kat timbang ni ada, kita boleh tahu kita punya berat. Lepas tu Uzai kat sini cakap abang ambil tu janji. Kita boleh tahu kita punya lemak. Dia pancang kuat je. Lepas tu kita boleh tahu kita punya kandungan air. Berapa pelajar jangan jatuh Uzai. Timbang ni tak boleh ni, tak boleh terjatuh. Nanti dia rosak. Okay. Timbang ni kita boleh tahu kita punya kandungan air dalam badan kita ni. Jangan impit eh. Okay, sikit-sikit ya. Kita tengok sini. Kat timbang ni kita boleh tahu kita punya air dalam badan. Lepas tu kita juga boleh tahu kita punya otot. Kita yang punya kita punya kadar fizikal. Kita ni tegap ke tidak. Lepas tu kita boleh tahu kita punya kepadatan tulang, bone mass kita. Kita boleh tahu kita punya lemak, lemak dalam perut kita, kat organ-organ kita. Kita juga boleh tahu kat sini kita punya kalori, kandungan kalori yang kita perlu ambil. Dan juga kita boleh tahu berapa kita punya metabolic age. Contohnya, nah ini pun orang paling risau. Kadang-kadang orang tu umur 18 tapi metabolic age dia 30. Kadang-kadang orang tu umur 40, metabolic age dia 20, lagi muda. Okey, itu yang bagusnya tentang timbang ni. Timbang inner scan body composition monitor. Baru ke apa tu? Okey, ibu nak cerita pasal timbang lagi lah. Uzai buat kerja Uzai eh. Okey, ibu buat riset sikit. Ibu, macam ni ibu. Oh, tulang eh. Macam ni. Hebatlah. Okey, Uzai. Ibu buat riset sikit. Ibu check kan tentang timbang ni. Apa dia? Ni ke ibu? Macam ni. Apa dia yang paling biasanya kalau orang nak timbang ni? Ibu buat rumah. Okey. Macam mana ibu? Nama macam ni. Nama Uzai ke? You? You kan? Ya, you. Dia tak tahu pun. Bu, kau tak buat. Buat apa? Buat macam ni tu. Bukit tulang? Macam tulang. Tulang Uzai? Tulang. Macam ni? Macam ni lah dia angkat ni eh. Ni tulang. Ini okey tulang yang ni. Tapi yang ini dia punya tulang. Ni, tulis sini. Ini yang tentang tulang kalsium. Yang ini tentang dia punya
physical rate. Ah, ni ah. Dia punya physical rate ataupun apa dia? Ah, ni. Physical rate. Ah, ah. Okey. Dia punya otot dia. Okey, macam ni. Berlukis harga. Ah. Lepas tu nanti ibu nak terangkan eh, nanti orang nak tahu tentang timbang ni. Okey. Cantik tak lukisannya, Bu? Cantik. Suka. Suka. Sekejap nak tulis lukis ni. Macam ni dah, Bu. Okey, dah. Lepas tu ibu nak cerita pasal timbang eh. Okey, dah ya. Dah. Dah nak cerita pasal timbang ni sekejap. Ni, tengok ni. Okey, biasanya timbang ni. Angkat sikit, Bik. Nanti orang tak nampak. Gunakan. Dia ni okay. Kuat. Okey, timbang ni yang orang risaukan kat sini. Bahagian lemak, lemak dalam dan juga ni, air. Cuba nak buat nama ni, Bu. Nanti kejap boleh tahu, Zai? Tahu. Okey, lemak dalam, lemak dan juga paras air, apa ni, kadar air dan juga metabolic age. Okey. Jadi, bila, okey, cara nak ni, nak gunakan penimbang ni, atas sikit, Bik. Okay, cara nak gunakan penimbang ni macam ni. First kali bila orang nak timbang tu, dia kena buka sokin. Kalau dia pakai sokin, dia kena buka sokin. Lepas tu kita akan setkan dia punya ni maklumat kat sini. Okay, first kali dia punya ni untuk penuh supaya orang nampak. Okay, first kali kita tekankan set ni. Katalah umur dia 19 tahun, jadi dia akan turunkan ni ke nombor 19. Okey, lepas tu set. Kemudian Ibu, jangan Ibu. Okey, dah set 19 ni. Jangan Ibu. Okey. Ibu terangkan dulu ni, Zai, sekejap eh. Okey, lepas umur dia, kita ke ni, ke dia punya gender pula. Okey, female ada. Lepas tu kita ada male. Lepas tu ada female athlete. Dia sebab cara orang tu dia keaktifan dia membezakan dia punya maklumat nanti. Okey, lepas tu male athlete. Okey, tapi kita pilih yang female eh. Female. Okey, female. Kalau kita pilih female, kita set. Lepas tu dia minta ketinggian, kita katalah ketinggian dia 160, kita turunkan. Kejap, Uzai. Okey, lepas tu kita set. Okey, nanti dia akan bunyi dan orang tu boleh pijak kat sini. Okey. Okey. Lepas tu dia akan beri maklumat. Penimbang ni akan beri maklumat. Maklumatnya kita akan tekanlah ini, tekan ni. Contohnya kita akan tekan kat sini air, dia akan berikan air. Okey, ini sebab tak ada orang timbang. Tak ada bunyi ni. Okey, saya set sajalah. Saya stress set dan ni. Dah set tu. Okey, dah off. Boleh ke? Nama dia. Okey, kita sambung balik. Ibu, tentang ni, timbang ni. Sekejap, Uzan. Uzan ambil ni sini. Ibu nak. Ni. Tak balik. Okey, ya. Kita ambil pen tadi. Uzan dah ambil. Okey, thank you, Uzan. Okey, kita sambung balik. Atas sikit, Bik. Tak nampak. Tak clear. Sama tak. Okey. Sama. Okey. Bagus. Bila kita dah sama timbang. Sama tak orang ni? Sama. Bila kita dah timbang, kita akan ambil maklumat dari timbang ni. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ni. Dan kita masukkan ke borang ni. Inilah borangnya. Okey, ambil dekat sikit, Bik. Tujuk yang ni. Borang ni. Okey, biar berpegang lah. Okey. Borang ni tentang borang banci penilaian kesihatan. Okey, maklumat yang kita kena tuliskan ialah nama, nombor fon. Yang paling penting kat sini, jantina, umur, tinggi. Okey, tiga-tiga ni kita lepas isi, kita timbang dan dia akan keluarkan maklumat berat. Lemak ni lemak bawah kulit, lemak dalam. Okey, dekat sikit eh. Orang tak nampak. Okey. Lemak bawah kulit, lemak dalam perut, dan lemak perut ni maknanya lemak dalam ni lemak keliling organ. Di jantung, kita punya usus, kita ginjal, semua kat keliling-keliling tu. Tulang,
BMR, kalori yang diperlukan, umur metabolik, jisim otot, keadaan fizikal dan air lah sekali. Lepas tu, borang ni dia ada ni salinan ni. Yang ni kita akan bincang dengan peserta yang menimbang dan nanti bincanglah dia punya ni maklumatnya. Okey, yang ini contoh seorang peserta. Okey, kalau kita kat sini, telah dia jantina perempuan, tinggi macam ni kan. Jadi kat sini, okey, katalah keputusan lemaknya macam ini. Okey, kat sini dia akan terangkan kat sini. Kalau lemak macam ni, okey, katalah usia kat sini, katalah usia sini 38. Jadi kita check kat sini, kat bahagian jadual ni, umur untuk jantina perempuan, perempuan usia 38, kita pergi sini. Kalau kadar yang sihat sepatutnya adalah 24. Jadi maknanya kat sini katalah 45, maknanya lemaknya sangat tinggi. Peratus lemak dalam badan, maknanya kalau di separuh beratnya tu adalah lemak. Macam tu, lebih kurang. Lepas tu, lemak dalam pula, lemak dalam ni, yang ideal ialah 2 hingga 4. Jadi kat sini, okay, dia sebenarnya bawah 9 adalah baik. Kalau kat sini, atas pada 9, 11, maknanya lemak dalamnya, lemak-lemak yang mengelilingi otot apa ni, perut, organ dalamannya agak tinggi. So, kena ni lah, kena cuba diturunkan lah. Okay, seterusnya tulang ni, okay. Ini keperluan kalori. Lepas tu, umur metaboliknya kat sini sangat-sangat tinggi berbanding dengan usia. Sekejap. Okay, ini tak adalah sampai sini ni. Ini tadi katalah 70 kan. So, usia 38 tapi dalam badannya agak tinggi. Jisim otot, kadar fizikal yang ini, yang ideal adalah 5. Dan airnya agak kurang. Dia ambil air kurang. Untuk perempuan, air lebih kurang 50 hingga 60. Untuk lelaki lebih lah eh. Okey. Inilah dia maklumat-maklumat yang akan diketahui bila kita gunakan timbang tanita ni, timbang inner scan, scan body composition monitor. Semoga mendapat pencerahan yang bermanfaat. Oh, banyak lagi info yang akan dikongsikan pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada yang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum.